Gak kelihatan, gak kelihatan. Sorry, sorry. Aduh, dibakar lagi sama dia. Si anak dajjal ini. Ah, dapat 44% harusnya bisa dapat. Yes. Gapa. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Red Mood Channel di sini dengan saya Red Mood dan juga Raina. Halo. Seperti biasa ya, kita main berdua terus gitu ya. Dan kita lanjutkan lagi di pertualangan kita ya. Semakin menegangkan ya kemarin ya. Iya, kemarin tuh kita sudah dapet. Sebenarnya itu tuh adalah monster boss ya, mini boss ya dibilangnya ya. Tapi yang bebas lah dibilangnya. Jadinya oke, gak masalah gitu loh. Dan kita tuh mau lihat dulu ya, ini monster-monster kita itu gimana semua. Apa kabarnya, ada baik-baik saja apa tidak gitu ya. Air saudara-saudara, air ya. Mantep gak tuh? Nah, gua kasih lu ke air di sana. Ya kan? Nah, 1 2 3 4. 4 kan? Udah 4. Oh, berarti kurang satu lagi ya saudara-saudara ya. Supaya dia tidak iri ya. Kalau dia iri kan kasihan nantinya. Ya enggak? Aduh. Maaf ya, badan lagi agak nggak enak badan nih. Badan lagi nggak enak badan, nah. Susah banget sih ngomongnya. Oke, kita taruh di sini. Ayo, bangun, bangun. Wah, parah nih. Ini makhluk dari peradaban mana ini yang lama? Yeay, selesai sudah. Dan ini kita jadi nggak usah khawatir dengan makanan ya, sebenarnya seperti itu. Tinggal kita lihat-lihat dulu begitu kan, apa yang bagus, apa yang nggak bagus. Meja peralatan Mira, oke. Okay. Ditambah lagi patung penjaga, oke. Okay. Obor penerangan bolehlah dibuka dulu lah, ya kan. Senapan serbu voltage. Oke, okay, terus sama kerajaan Spartan. Oke, okay. Jadi kalau ada kita punya voltage gitu ya, dia dapat senjata seperti itu. Gimana gimana, seru kan, seru kan? Iya seru lah. Kapan lagi gitu loh. Ini siapa yang menanam ya? Nggak ada. Itulah nih, ini burung-burung pada gak mau dikasih makan ya. Apa kau lihat-lihat? Hah? Apa? Weh, mau menghindar tuh. Tuh, lihat tuh. Menghindarkan dia. Tuh. 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 Ini emang burung-burung aneh ini. Ini tipe apa? Tipe apa ini? Hah? Emang kau bisa keluar? Hah? Gak bisa keluar kan? Oh, bisa sih. Oh, ini tipe yang ini ya, bukan punya kita ini. Tuh. Lihat aja. Ya kan? Nah, ini kita bunuh aja deh. Ya enggak, ya enggak. Kita bunuh aja deh. Susah banget sih ya. Oh, bukan punya kita ya. Oke lah, salah, salah. My mistake. Oke lah, seperti biasa ya, kita buat ini dulu. Perabotan kita dulu nih, soalnya perabotan kita udah mau habis. Loh, apa nih? Klaim apa nih? Oh, gak bisa ya. Soalnya yang saya bilang, kalau kalian mainnya itu tipe yang begini ya kan, ini gak akan jalan sama sekali dia. Bener-bener gak jalan itu. Mau kalian apa namanya, pause atau apa? Kalau pause sih enggak ya. Maksudnya kalian tetap ada di sini, kalian pergi kemana tetap waktunya akan jalan. Tapi kalau kalian lock out, nah udah tuh waktunya nggak akan jalan. Seperti itu ya. Dan oke lah. Maaf ya, saya agak sesak nafas nih soalnya. Kita lanjutkan dulu.
Batunya masih ada, kayunya masih ada. Oke. Wah, gila, jangan banyak-banyak. Bentar, bentar. Kita hanya butuh sampai 20 doang kok. Ya kan? Maaf nih, emang agak sulit ya ngelihatnya, agak kecil sekali gitu loh. Tangking kecilnya itu dia tuh. Nah, oke. Dan sekali lagi ya, kita pasti akan jalan-jalan dulu nih, ya kan? Ini emang biasa, biarin aja lah pepnya mah. Dia nggak akan lapar kok, ya kan? Udah makanan udah tersedia, ya kan? 24 jam non-stop mah. Udah ada yang kerja, udah ada yang iniin, ya kan? Tetap bagus gitu ya. Oke. Nah, tinggal nanti kita lihat saja yang lainnya ya. Oke lah ya. Dan masih aja kayak yang begini ya. Kamu lagi di mana? Posisinya? Buka tele. Oke, buka tele. Oh iya, jangan lupa ya kalau setiap weapon armor sama armor gitu ya. Itu harus ditempa ya. Kalau udah rusak itu damage-nya kecil banget. Saya kasih tahu ya seperti itu. Itu juga hal yang terpenting gitu loh, ya. Dan kita akan coba lihat. Masih lama ini. Nggak ada yang mau bantu ini. Repot ya. Jadi itu tinggal cari yang biasa bekerja gitu ya. Bekerja buat ngebantuin gitu kan ya. Oke lah, tak apa-apa lah ya. Nggak ada masalah kan? Nggak ada. Tenang aja. Aduh. Maaf. Nah, kok balik? Halo. Loh, patung di sini mana? Hilang. Aku aja belum ngapa-ngapain. Aku aja nggak tahu kalau kamu naruh patung. Itu patung Liberty kah? Siapa tahu kan patung Liberty. Oke, kita mau makan. Sebenarnya sih paling enak kalau makan yang itu ya. Ya tipe-tipe apa namanya? Roti gitu ya, lebih banyak itunya. Madu. Mantep ini madu ya. Bisa kali itu. Oke lah, gak apa-apa lah. Nah, kalau di sini mah saya mah nggak takut, ya kan? Soalnya nggak ada orang yang akan masuk. Nggak mungkin, 100% tuh nggak ada orang masuk. Kecuali kalau saudara sendiri, adik sendiri, ya kan? Koko sendiri, nah pasti diundang. Oh, kalau mau masuk, ayo sini, mari, gitu kan? Tapi kalau nggak, ya sudah, gitu. Ya, gini aja sih kita, Pak. Seru kan? Ya seru lah. Kapan lagi kalian punya server sendiri gitu kan? Kan masalah apa ya? Emang enak kan punya server sendiri gitu. Oh, masih penuh. Ah. Jadi bebas gitu ya. Nggak khawatir barang hilang atau apa, ya kan? Nah, takutnya kan dirampok, ya kan, dijambret. Kita nggak tahu. Oke, kita simpan dulu ya. Ntar dulu. Apalah itu tadi? Ya itu aku tangkep. Oh. Tangkep siapa? Creepy. Oh, yang itu ya, yang quest creepy ya? Oh iya. Aku aja nggak tahu udah tuh questnya sampai mana. Kita ini nyimpen aja susah setengah mati ya saudara-saudara ya. Saya kasih tahu aja ini. Ini aku dapat telur. Dapat daging, dapat apa lagi ini? Ini masukin di sini, ya kan?
Saya mah harus terus-terusan gonta ganti ya supaya ketahuan, oh ini ada di sini gitu loh. Ya supaya nggak ini banget, nggak berantakan lah bilangnya. Ah, ini masuk ke sini aja deh. Nah, sip. Nah, ini dimasukin sini. Dimasukin sini. Eh, ini enggak. Mas, ambil lagi. Oke. Dan yang pasti ya, yang pasti nih, pada tidur. Karena sudah malam. Oh, kita dapat makanan ya, makanan gratis. Bentar nih ya. Kok gak ada yang ngambil ya nih biji beri ya? Ada yang ngambil juga dijatohin lagi di sini. Waduh, ini penghinaan ya, penghinaan banget ini. Tolong ini. Oh ya. Dan apa bu? Oh, ini ya tipenya ya. Para pekerja kita udah pada tidur soalnya. Tuh baru muncul lagi dia tuh pekerjanya tuh. Eh bukan itu. Gak tau deh itu ngebug kayaknya ya. Oh bukan ngebug sih ini. Oh iya. Kita masih angkat dia ya. Oh, lapar dia, kasihan. Nah, sip. Kita kasih makan dulu. Ya, agak-agak cerewet juga ini ya, Kat. Cimera kurang. Oh, kayak gini ya, menanam aja mereka nggak mau, ya kan? Udah kayak ya, sudahlah gitu loh. Wah, saya juga mau dong yang ini. Ambil kelompok deh. Nah, kan ini boleh lah, ya kan? Simpan. Kan tadi ada yang tipe api kan ya, tipe api ini akan diganti deh jadi dia. Nah sip, perut jurang ininya ya, skill pasifnya ya. Jadi dia lapar mulu nih ntar nih, buset dah. Kenapa itu? Berinya nggak ada. Waduh. Wah, peperangan itu. Sudah mulai perang ini. Jadi tipe-tipe perang udah mulai. Nah, tuh kayak gini kan. Oh, berarti sekarang udah di fix. Gimana ya ngomongnya ini ya? Jadi harus diambil ya ini itemnya ya, baru bisa diiniin gitu loh. Nah tuh kayak gitu ya. Baru bisa diapain namanya, dimasak gitu ya. Kalau misalnya nggak diambil nggak bisa dimasak gitu loh. Nggak kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan bisa gitu. Ini udah nggak bisa sekarang. Oke kita kemari. Itu teleport yang itu belum kita buka ya. Jadinya agak-agak gimana gitu. Oke lah. Ayo semuanya. Wah itu keren banget itu ya. Ada itunya, ada apa namanya, kayak tuh mantep itu. Ush. Nah sekarang kamu mau ngapain? Nggak ada. Nggak ada. Oke lah. Oh, mau cari. Aku mau cari itu.
merah merah. Oh merah. Pecahan biji merah. Ini kurang ya? Elah. Kalau kita emang tipenya mencari monsternya ya, supaya semuanya bisa efektif lah bilangnya ya. Jadi nggak sampai ini banget, nggak sampai kalang kabut banget gitu loh. Oh, kita mana lah? Kita ke situ ngapain kita ke situ? Sana lah. Jadi teleport itu kadang agak tersembunyi. Ah, termasuk ke peti ya, peti. Bukan peti mati ini. Tapi kalau kalian bermain sama orang lain, nah itu jadi peti mati kalian itu. Percaya sama saya, mereka tahu kau ngambil gitu ya. Wah, udah, kau ditungguin langsung. Mau dari mana kau? Mau dari mana kau? Gitu ya. Itu udah pasti itu, udah 100% itu. Nah, di sini juga hati-hati ya. Kalau yang suka berenang ya, hati-hati. Kalian bisa kelelep. Kalau stamina kalian habis seperti itu. Itu ada bersinar-sinar di sini. Oke. Oh tidak, aku kejepit. Enggak. Oh, kejepit. Oke lah. Wah, ini sih keren ini. Emang di sini ya? Oke. Aku menemukan dah. Ah! Ya mati. Oh enggak. Oke. Hampir aja. Itu udah buat jantungan sih. Itu buat jantungan. Soalnya kenapa? Kalau mati itu barang kita hilang semua. Ya kan? Iya. Udah deh ya. Udah dulu deh ya. Kita naik dengan cara yang benar aja deh ya. Gak usah manjat-manjat deh ya. Buset. Wah, itu ada itu lagi ya. Tipe malam lagi itu. Oke. Aduh, aduh. Ini bagus, ini bagus. Hai. Nah, hujan dia. Hujan tropis. Biasa. Gak mau? Aduh. Untung aja. Sip. 18. Empat puluh, 60, 70. Yes, akhirnya dapat lagi ya. Makhluk apa namanya, makhluk malam ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan di sini kita ketemu sama tower ya. Nah, kalau kalian sedang nge-tower ya, di sini nih tempatnya gitu. Makanya kenapa saya sukanya di sini gitu kan, dekat-dekat sinilah supaya bisa ke tower gitu. Mantap kan? Tuh. Ada apa ke tower? Langsung ditolak. Ada hama bisa melawan monsternya nih, tapi resiko mati tinggi gitu loh. Kita masih level kecil gitu kan, dan kita masih ada serial kan, serialnya hilang. Seperti itu ya. Kalau kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai roti gitu,
makan kita banyak banget gitu loh, sangat banyak. Oh ya, dan kemungkinan nanti kita nggak ini banget ya, mungkin ada yang saya skip dalam arti inilah buat mempercepat aja gitu kan, mungkin juga enggak gitu. Jadi ya kita lihat-lihat saja deh akan digimanain gitu loh, karena ini panjang banget gitu kan, posternya banyak panjang gitu kan. Jadinya kalau kita sedikit-sedikit bisa sih, bisa. Jadi kalau kalian melihat di sini ya, sebulan saya bermain ini ya, sebulan seriusan saya mah, nggak bercanda beneran. Kita main kayak gini sebulan beneran, nggak bohong saya mah. Sudah jadi ininya, soalnya sudah jadi tempatnya ya. Tadi saya lihat ada sinar di sini ya, ntar saya lihat dulu di mana. Oh nggak ada. Oke. Let's go. Mana lagi ya ini? Oke, monster di sini sih udah habis semua ya. Hingga kita nanti nangkep yang di sana gitu ya. Kan masih luas ini, jalan ini masih luas. Monster terbang aja saya belum dapet ini. Kalau monster terbang belum dapet kan otomatis agak sulit ya. Udah 500. Oke, dan masukin darah. Seperti itu ya. 600 itu udah cukup. 600 sudah cukup beneran saya mah. 600 sudah cukup. Gudang kayu. Oke. Terus tambang batu. Baru saya naikin batu ini. Bluntem sama Blast Hope. Ini sih boleh lah. Blast Hope ya. Karena dia senjata ya, senapan gitu loh. Lumayan itu. Dia jadinya tuh bawa-bawa senjata kali. Oke lah. Ya, apa itu? Seperti. Wah, kunci perak ya. Liontin rajin. Liontin rajin gak tuh? Aduh, agak gatel. Bentar, bukannya tadi kamu habis lawan mini boss ya? Agak. Rak, tadi katanya lawan mini boss. Agak, kan aku bilang aku melawan yang apa namanya, yang monster mini boss. Kan itu monster bisa ada liar juga gitu loh. Aku belum lawan kalau mini bossnya. Mana ada monster udah monster mini boss lagi. Lihat aja di itu, di apa namanya, di apa tuh itunya, di apa Mirai itunya, ya tempat Mirainya ada kok itu. Kalau siapa Flavi itu. Flavi. Yang mini boss yang di dekat kita apa itu namanya? Ada apa di situ harusnya? Mana ada? Cuma ada Ember Slime, Fiwi, Corolla. Nah, itu Fiwi. Ya mana Fiwinya? Ada ditangkap. Ada kan, ada di situ. Mana ada? Punya kamu ya punya kamu, punya aku ya punya aku. Oh gitu. Kan bisa digabung. Oh Allah, jadi nggak gabung ya saudara-saudara ya. Waduh. Oke lah, ada di aku. Tar. Aku pergi dulu bentar. Aku tar ke sana. Soalnya ini masih ada yang tipe api-api ya. Tuh, seperti ini ya kan. Kita tuh tipe ya nangkepin aja dulu gitu loh. Urusan dia berguna ya urusan belakangan.
Buset. Lima tiga. Daripada lu mati, mendingan masuk aja lah. Nah kalau 71, jadi kalian tuh kalau misalnya mau nangkep juga 2 kali atau 3 kali ya, gitu loh. 3 kali ngambil. Baru bisa ini gitu loh. Apa masih didaku di tangan? Nggak ada. Bentar ya, aku cari tele dulu. Nah ini bos juga ya kan, tower lah di sini tuh. Agak bahaya ini. Oh, portal. Seperti itu ya. Dan kita cari dulu untuk itunya. Kesana, kesana. Oke. Jadi emang agak-agak sulit ya. Nanti, tunggu. Nah, kayak ini tuh kan dapat lagi kan. Saya selalu ngasih tanda kok ya, seperti itu. Sudah pasti saya kasih tanda semua kok itu, kalau saya ingat. Oke lah, kalau nggak ingat ya mohon maaf sekali. Oke, jadi dari sini, aduh masih jauh lagi. Saya juga sama ya, sekalian nangkep-nangkepin, gitu loh. Oh jadi sekarang udah nggak bisa gabung ya? Emang dari dulu dong, emang nggak gabung. Tanya waktu itu gabung dulu. Hey. Dada. Oh. Oh iya. Kau jangan kasih berita aneh nih. Oh ya, bukan itu ya, bukan hipal ya. Beda. Oke lah, tunggu bentar ya. Jalan kita tuh jalan yang berliku di sini. Tahu ini akan jadi masalah di sini. Ya, karena emang jalan perjalanan itu panjang ya kan, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada helikopter, ya kan. Susah jadinya. Ditambah lagi kalau teleport itu belum kalian buka gitu kan. Nah, lebih parah lagi itu. Roh Mira kecil, lumayan kan? Lumayan lah. Kan lagi itu dapat. Oke, kita habis dari sini, kita kemari, ya kan? Apa itu? Oh, itu burung. Dikira saya telur ya? Dikira saya telur ini. Ini saya agak bingung ya. Susah nih, saya ngomong begini ya. Karena kita mainnya kan di bawah ya kan, jadinya saya harus fokus di bawah juga, saya harus ngomong dengan kalian gitu kan ya. Ini emang susahnya sih. Kecuali kalau kita di apa, di PC gitu ya. Nah bisa lah itu. Oh, mata saya sudah mulai berini nih, berkantung, kemungkinan udah gara-gara susah tidur ya, gitu loh. Oke lah, gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Mana mantap. Oke. Waduh, ini agak sulit. Oh, jangan ke sana. Ini kalau kita nggak baca mapnya, nah itu susah. Oh. Untungnya dia bisa auto run ya. Autoran gak tuh ngomongnya, gak tahu deh tuh kena gak apa gak tuh.
Buset, nyemplung gak tuh kita? Padahal tadi kita ngeliat gak ada itu deh. Bro, mati deh gue. Oh, untung aja. Untung. Ah, hampir aja mati kita ya, saudara-saudara ya. Itu kalau mati ya sudahlah tuh. Wassalam udah. Mati di itu di empang. Digigit dua ya. Oke lah. Nah, itu dia tuh ya. Ini dia portal kita. Semoga kita beruntung. Enggak beruntung. Karena biasanya tuh ya, di sini tuh ada chest gitu kan. Kan lumayan jadi kalau ada chest ya. Oke, kita balik. Kita udah buka sampai sini. Oke. Kita lanjutkan. Iya enggak? Baik, kita lihat dulu. Nah, ini dia ya. Tuh. Ini ya. Saya kan ngomong benar. Ini kita masukin, kita ganti CV, ya kan? Ini tetap gak apa-apa kalau dia ini tipenya apa nih? Pembantu api. Badai korosi. Ini pemantul api sama serangan listrik. Lucu ya. Serangan dudu. Masukin aja gak apa-apa. Salah. Oh, salah. My bad. Ini punya saya maksudnya ya. Badai korosi sama hujan pecahan batu. Pecahan batu. Oke, sama. Kalau si bebek, serangan dudu sama rentetan benih. Oke. Ini masukin sini. Ini tipe dark. Ini tipe fire. Dan ini tipe wood lagi. Ini wood masih sama. Tapi dia bisa ngebakar level 2. Wah, ini sih chaos banget ya. Udah ada api, ada thunder. Agak-agak aneh sih. Apa di mana? Jalan. Oke. Tunggu. Nah, di sini tuh ya emang sih senengnya sih emang kayak gini. Nggak banyak orang, santai, kita kuai-kuai, nggak perlu ribut sama orang gitu ya. Kayak, woi, ini tempat gua, ngapain lu pergi. Kayak gini kan santai gitu kan. Jadi ya aman-amanin aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak kemarin kan, kita di sini tiba-tiba ada orang di sana, terus ada lagi di sana gitu loh, ya kan? Yang sama kayak kemarin. Tadi aku mau tanya lupa. Apa itu? Ada dapat poin teknologi kuno nggak? Aku cek dulu. Kagak kayaknya. Kalau nggak salah, nggak dapat. Kenapa? Habisnya dapet dong kalau kamu lawan si Vivi. Enggak, kan aku udah bilang ini tuh yang kecilnya jadinya. Kan Vivi itu kan yang mini bosnya kan. Nah, ini tuh yang satunya lagi, jadi Vivi liar. Gitu loh. Makanya tadi jangan ngomong dong. Ngomong aja Vivi liar. Jangan ngomong monster mini bos lagi. Pusing aku dengernya. Bilang aja monster liar lah, orang ngerti. Jadi dia nih, tuh. Kirain aku. Beneran dia lawan bos tadi. Ya enggak lah, kalau lawan bos nggak bisa sendiri, kita harus berdua. Dan lagi juga nggak kuat lah, baru level segini. Ini dia ya, Vivi ya, tuh. Dia sih emang bagus ya, kalau Vivi itu ya. Sebenarnya sih bagusan yang dark sih. Untuk awal-awal sih, kalau nggak salah ya, dark itu udah bagus gitu loh. Kalau misalnya kita udah dapet rentetan sih, enak ya. Gitu. Oke.
Oh ya, satu hal lagi nih, kita nggak bisa ngecek map di ini ya, di dalam base ya. Dia harus keluar kita. Nah, itu baru bisa. Seperti itu ya. Nah, ini nih, Vivi level 14 gitu. Level berapa kita sekarang? Aku udah level 8 sih. Kamu level berapa? Sabar, aku ketemu pedagang. Eh, pedagang, pedagang kaki 5. Gimana? Tanda ya. Ah, pedagangnya bisa kabur loh. Enggak lah. Asal. Pedagang cekungan. Pedagang cekungan gak tuh? Emang namanya begitu. Kalau nggak salah sih di sini juga ada pedagangnya. Kalau nggak salah ya deket-deket sini tuh ada. Kalau salah ya mohon maaf. Oh ya, kita ngecek rumah dulu deh. Takutnya itu nggak ada yang ngambil makanan ya. Takut nggak aman gitu. Sebenarnya Monster Dark itu udah paling enak sih ya. Nggak perlu mikir kita. Nggak terlalu susah banget mikir ya gitu. Udah pasti langsung ada gitu loh. Ngelawan gampang gitu. Ini mah kita udah masuknya udah susah juga gitu kan. Jadinya mau gimana gitu kan. Udah disiram tuh. Udah diambil ya. Udah diambil sama itu tim. Tim pengambil 59 gak tuh, ya kan? Itu kalau misalnya yang siramnya levelnya level 2, level 3, terus nanam level 2, level 3. Nah, yang ngambil level 2, level 3 itu lebih cepet ya. Gitu loh. Tapi kalau masih level 1 gitu ya. Susah itu. Jadi agak lama lah bilangnya. Oke, kita tele lagi. Ada di sini satu nih ya. Di sini satu berarti kita harus lewat sini. Di sini juga ada satu, itu satu, aduh, repot ya. Oke lah, gak apa-apa lah. Tele dulu aja. Yang penting kita bisa begini dulu, ya kan? Muterin dulu, gak apa-apa, ya kan? Amanin aja semua, amanin, amanin. Push. Langsung kan dapat peti kan, tuh. Peti langka, kunci perunggu. Aduh, sayang sekali ya. Kita nggak ada kunci perunggu ini. Wah, ini kuda ini udah kita ambil kan? Udah kayaknya. Kalau belum, nanti kita ambil lagi aja, nggak apa-apa. Slow aja, slow. Nggak perlu susah-susah lah itu. Oke, ininya. Oke. Ah, itu dia tuh. Itu ada peti lagi ya. Lumayan ini. Perunggu lagi. Oke lah. Kunci perunggu ya. Ini emang harus dicari sih. Repot kalau nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa buka kunci, ya kan? Kita cuma ada kunci apa deh? Kunci apa yang kita ada? Udah nggak ada ya? Ya, oh itu dia. Kunci dungeon sama kunci perak, ya kan? Tapi kunci perunggu udah habis berarti ya. Tadi kita udah kebanyakan ngebuka kotak perunggu ya. Weh, ada tuh. Ini dia nih. Telur lembab. Oke lah.
Oh ya, jadi kita tuh harus ngelawan mini boss supaya dapet ini ya, apa namanya? Mana tuh? Teknologi ya, poin teknologi. Nah, itu poin teknologi ini buat buka ini untuk di awal inkubator ya kan. Nah, untuk dibuka inkubatornya itu supaya bisa dapat monster yang dari telur seperti itu. Cuman kembali lagi yang saya bilang ya, kalau kalian bermain summon di guild otomatis ya ya akan kebuka-buka itu. Kita harus on lagi gitu ya. Perunggu. Kebanyakan perunggu di sini ya. Fokus saya di saya itu ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita kesana nanti ya. Indikasinya emang sulit gitu ya. Kenapa saya seneng ngebuka-bukain supaya bisa semuanya terbuka gitu kan. Jadi kelar kita. Terus menjelajah juga gampang gitu loh. Apa tuh tadi? Aduh, pecahan biji logam ya itu ya. Ditambah kita kekurangan itunya amunisi dah jadi ini. Amunisi kita tinggal 40. Semoga ini bukan perunggu ya. Di normal. Dungeon kunci perunggu bola listrik poin 74. Lah, kita balik lagi dong buat buka perunggu ya kan. Apa nggak usah ya? Nggak usah deh, nanti aja lah ya. Nanti aja lah, gampang itu mah perunggu mah. Oh, tuh, tuh, tuh. Ini ada api di sini ya. Oke. Api itu. Si apa namanya? Si monster api di sini ya kan. Yang kita tangkap. Oke. Mau lagi di mana? Udah di rumah. Oh, kira ya masih menjelajah? Aku jelajah sampai ke pulau sebelah. Eh, buset. Ketemu jalan. Iya kah? Tembus. Di mana? Jembatan. Jembatan? Lewat jembatan deh. Oh ya kah? Bentar. Mati lu. Ah, ini bahaya ya, ini gara-gara gelap nih. Ini gelap. Agak berbahaya, hati-hati. Jangan deket-deket di sana. Kalau kalian gak mau jatuh dari atas ke bawah ya. Itu aja sih yang saya kasih tahu aja. Kita juga belum ketemu burung lagi nih, aduh. Udah ya. Aduh. Ketemu jembatan. Ke pulau seberah. Ya aku bilang di situ ada pedagang. Aku lihat ada jembatan ya, udah ke sana. Terhubung ke pulau atas. Ya balik sini, makanya ikut. Bentar, bentar. Aku harus cari teleport dulu. Aku udah jauh banget soalnya nih. Kalau nggak ketemu teleport, agak bahaya ini. Ya, sama berjuang loh. Cari. Itulah. Teleport, teleport, teleport. Soalnya emang udah malam ininya juga, ya kan? Nah, kan? Ini hutan. Selesaikan tugas.
Oke lah, biarin aja lah itu. Agak-agak bingung sih itu ya tutorialnya ya. Karena tutorial tuh kita udah lakukan ya, gitu loh. Bangun terminal itu udah kita lakuin, tapi nggak dihitung ya. Udahlah, nggak apa-apa. Ya sih, bukan saya yang bangun sih, ya kan? Tapi Raina yang bangun. Tapi mau gimana ya? Itu dia. Aku ketemu burung. Bagus. Sangat bagus. Uset 0,13 gak tuh. Wow. Level 30 ya saudara-saudara ya, level 30 ya. Set habis deh gua. Tolong. Itu dia portalnya. Tolong. Oke, kita ketemu tempat di mana ada apa namanya? Monster terbang, tapi levelnya level 30 itu agak gangot. Ditambah sama monster-monster aneh ya itu. Waduh, ini sih gawat. Sini banyak monster yang... Waduh, nggak ada paraoh kan di sini ya? Semoga nggak ada. Karena kenapa? Kita main pau aja, aduh. Buat perkara itu. Oke, kita dapat kunci dungeon, roh mira. Portal sudah diaktifkan. Telepon. Akhirnya. Oke lah. Aku udah sampai. Halo, nyonya besar. Nyonya. Kau mau lihat gak nyonya? Nah. Lucu kan? Itu dia tuh. Nyonya mau. Ada ini juga. Ini makhluk malam. Cukuplah. Oke, kemana kita? Teleport yang di atas yang Garon Tuhan Kuno udah dibuka belum? Oh, bentar, aku lihat. Peruntuhan kuno. Lembah geram, menara suci kuno. Kampung hutan hijau. Tepi danau tenang. Itu nggak sejauh itu. Oh. Di VW. Naik ke turun. Oh, belum itu. Aku belum ke Viwi. Jurang damai udah. Bentar. Gue cek. Belum. Jurang damai masa belum? Orang dekat dari situ. Dekat tuh dari itu terminal. Tapi danau biru. Jurang damai. Lembah jeram. Jurang damai gak ada, namanya. Enggak ada. Astaga, masa setele sedekat ini kota buka. Nih. Mana? Mana tele sedekat itu? Apa di mana?
laptop kamu kok hilang? Mana dia? Kau ngapain ke situ? Oh, kau salah ya? Aku tak bisa lihat kau lah. Oh, itu dia. Oke lah, yuk. Kayaknya emang ada tele yang kita ya ke sana ya. Oh iya, kalau lewat sini enggak, aku enggak lewat sini. Ada orang deket dari sini. Ketik. Ya, yeah, dibuka. Oh, anak panah. Nih, berkau ya. Dah. Oke. Okay. Ya, lain metele deket dari sini. Oh, ini? Iya, ada ini. Ada buka. Apa? Loh, ini bukannya jurang. Oh, alah, jurang damai. Oh, iya, bener. Kucit tekau. Terus? Oke. Okay. Nih. Deh. Oh, bentar. Ya. Mencari Mira. Mencari Mira. Mau dibantu, Bu? Beneran. Yaudah lah, saya bantu lah. Tuh. Supaya cepat, Bu. Nah, terus. Terus. Saya baru tahu ada tempat yang ada jembatannya bisa ke sana gitu loh. Oke lah. Oh, ada ini nih. Ntar dulu ya. Saya ambil dulu. Ini belum ya. Ah, itu juga penting untuk ambil loh. Iya, ini. Kita udah kasih tahu juga sih. Dan selalu dikasih tanda. Nah. Oke. Gunanya buat apa? Ya, itu buat naikin HP sama tag. Berarti banyak ya kegunaannya ya. Naikin HP, tag, defense kita. All sama untuk naikin untuk menangkap ya. Ya kan? Deh. Aku ada. Hilang. Loh, kamu di mana? Eh, berenang sini. Astaga. Ngapain ke situ? Aku tak bisa berenang. Oh, ini ada arus ini. Nyebrang. Oke. Terang ya. Jangan, makanya jangan suka lari-lari. Stamina ini habis. Nah, dia maunya lari gimana ya? Kalau bukan ngikutin dia jalan sendiri. Oke. Nah. Oh, situ jauh. Hah? Menjauh. Oh. Tuh, di atas bukit tuh. Buset. Belum nyampe kita ke sana. Ayo berlari. Ayo semuanya. Nanti kita bakar lagi aja ya untuk makanannya ya. Oh, ini buka bilang bukitnya di oke. Jalannya dia kemana ini? Masa manjat? Ke ujung sana lah. Ngapain manjat? Orang ada jalannya. Oke. Apa ya sih, manjat? Ada jalannya.
Ya ini sih ada jalan sih di sini. Mana dia? Bentar dulu. Aku menemukan sesuatu. Ya. Seperti biasa. Cara kita. Waduh. Atau dia. Mana dia? Oh, di mana? Kamu di mana? Ini yang deket sama patung, apa namanya, patung itu loh, Mira itu. Yang buat apa namanya, buat status kita. Lah, aku baru ngelewatin di sana dua lagi. Betul. Kok nggak ada? Oke, bentar. Aku salah jalan berarti. Emang ini sulit ya, karena nggak bisa kita tahu gitu loh, ada di mana dianya, letaknya di mana gitu. Kamu macet? Enggak. Kok nggak ada? Ya aku lagi ada di jalan malahan. Nah. Jalan mau naik ini. Jalan naik itu ada dua di sini. Itu kan itu apa namanya? Yang gereja itu ya, kota tua itu ya. Bangunan hancur itu. Aku lihat. Ini aku naik ke atas. Naik ke atas. Udah buka belum telnya? Ini lagi mau dibuka. Ya astaga, aku udah bilang kalau udah buka mati nggak ngomong aja. Ini mau dibuka. Dan aku udah tersesat, nggak tahu hilang kemana. Enggak. Oke, sudah terbuka. Aku turun. Ada tunggu di bawah. Ini juga lagi tunggu. Ya elah, woi nggak buka begitu parasut kamu. Ya belum lah. Belakang. Ya udah kamu turun aja. Aku kan dari tadi ngejelajah terus. Ngambilin Mira. Oke, jalan. Nah, itu kok kelihatan tuh ada jalan tuh di sana tuh. Nah, ke sana tuh. Oh, lurus sana. Oke. Ini sama aja kayak di gurun. Tadi yang gurun lebih parah sih itu. Itu level 30 itu loh. Bahaya, benar-benar bahaya itu. Takutnya nanti ada yang kita nggak mau tahu lah bilangnya. Level 8 lawan level 30, buset. Itu dibilang mau mati konyol namanya. Buset, lari dia cepet juga ya. Makanya buka stamina. Karena kita belum membukanya ya. Kita lagi buka HP. Ntar dulu ya. Oh iya, belum ya. Belum naik lagi kita. Mana deh? Udah masuk jembatan? Udah.
Oh, jembatan. Sama sih, sama. Ini perbatasan namanya. Oke lah, oke. Oh, keren banget nih jembatannya nih. Boleh kali ya. Untuk dipetak. Oke lah. Gak apa-apa lah ya. Mengerikan itu. Emang nih gambarnya emang bagus sih. Ya kan, bagus banget gitu loh. Wih. Terus tadi juga ngeri bener itu. Tiba-tiba ada bug yang bisa jatuh gitu ya. Tapi untungnya sih gak mati gitu ya. Kalau mati sih aduh udah. Habislah semua monster kita. Oke. Aduh. Waduh. Kita jalan-jalan aja udah sejaman ya, gila nggak ya? Jadi ini game ini emang bener-bener butuh waktu yang cukup panjang ya buat hal yang begini gitu loh. Makanya lain nanti kita akan nge-cut aja deh, soalnya emang panjang banget ini ya. Kalau cuma hanya berkelana gini doang ya ini gitu loh. Sini. Mana? Oke. Okay. Oh, di sana ujungnya ada buku, ambil loh. Wah, di sana ujung. Itu naikin levelnya cepat. Iya kan? Ada level 9 dah udah. Gak ada buku itu? Ada buku. Di atas. Ini nih manjatnya aja udah kayak apa tahu tuh. Nah, perasaan di sini. Sekitar sini kan punya. Kamu ada ambil. Gak ada di sini mah. Aku udah ambil. Oh, kalau kamu udah ambil berarti nggak dapat lagi. Oh, nih. Tuh. Mana? Oh, kamu di mana? Nih. Bentar. Oh ya, oke, kita tandai. Oke ya, jadi supaya lebih enak gitu ya. Ya, supaya lebih enak. Oke, darah 670, stamina kita naikin. Rp110 ya, stamina ya. Oke, mana lagi? Wow, itu mobil apa itu? Mana? Mana dia? Aku masih di bawah, kamu di mana? Tengoklah, ada orang udah jalan ke sana, di jalannya berlawanan arah. Karena aku nggak tahu, aku lagi lihat di mana, kamunya kemana? Tengok, dia makin menjauh, balik. Nah, kan? Balik lagi situ dia. Salah lagi. Ini emang sulit ya, jadi mapnya ya. Nah, itu dia. Ayo. Udah bilang naik ke atas deh, mana kayak situ. Nah. Wah, ini udah ditangkap belum ya? Iya.
Oke lah. Tangkep lah, nomor telepon 16. Ntar dulu. Ini yang fluffy-fluffy juga bagus. Aduh. Lelah. Oh. 5% 31. Best 100. Oke. Okay. Itu udah kita ambil. Yang bunga ini agak bahaya ini. Mati jatuh yang hitam. Itu tuh. Ada telur gede. Ambil. Jadi di sini dark itu gampang mati ya. Padahal di pal itu gak gitu banget gitu loh. Malah lebih bagus. Ya. Buka teleport tuh. Itu kan. Ya udahlah gak apa-apa lah ya. Jadi nanti dark kita ambil aja lah ya. Jangan dipakai dulu deh ya kayaknya. Kasihan amat dia langsung mati. Kayak nggak sempet hidup gitu loh. Wah, gila ya sejaman. Oke lah, tidak apa-apa lah ya. Jadi untuk jalan sini jalan sana, ini di awal banget ini ya. Gak mungkin nanti. Lanjut kita bisa lah ya. Ayo lanjut lah. Ini itu masuk ke hutan ya. Nah, di kabel kamu kenal. Iya. Ini nih yang harus kita ambil nih. Monsternya. Cuman keramaian ya, ada 3 biji. Kalau kita tag satu, yang lainnya ikutan. Tuh, yang itu. Udah tuh. Oh iya. Cool. Air, dikasih monster api. Mati. Salah. Mati, tolong. Ada es batu. Sama kritis ya? Iya. Dapat gak? Tahu kan di rumah ada, itu punya aku. Oke. Okay. Bye. Apa itu? Tuh kan? Oh ya, ini yang kita siram tanaman ya. Saya sampai lupa ya. Aduh. Kamu masih di sana kan? Masih, orang gak kemana-mana aku. Oke. Aku mau ambil yang tipe daun ini dulu. Wah, gila ini mah. Eh, ya, sakit. Hati-hati, sakit. Hindarin itunya. Kolen tuh. Mana? 20. Aduh, aku kena deh. Mede.
Aku balik dulu. Dapat ya? Ya mana dapat lah, mau saya ganti berapa ini? Iya. Tar dulu. Aku menghindar dulu deh. Darahku udah sekarat. Tuh lah, bukannya diperbaiki itunya. Eh, aku yang dapat ternyata. Ya udah. Ada nih, tuh, satu tuh. Ya udah. Puset. 9%. Ya, 37, 39. Ya, akhirnya kita dapat. Ya. Kain tekstil sama kelejar. Oh, udah pada tidur semua. Ini udah malam berarti ini. Ayo kita keluar dari sini. Oke. Kita ke sana. Darah kita tetap akan kerajaan jikalau kita masih kenyang ya. Masih kenyang gak tuh? Gak lapar lah bilangnya. Tapi tar dulu deh. Aku mau makan dulu bentar. Agak sulit lihat. Oke. Lanjut. Nah, mereka tuh semuanya tidur ya di sini gitu loh. Udah malam soalnya. Hanya kita doang nih yang enggak tidur. Oh, di sini aja ada phantom tuh yang enggak yang tak. Next song, neck holder. Neck holder. 13. Awas. Oh ya. Hati-hati. Shit, langsung udah. Dapat gak? Belas. 41. Apa dapat? Apa dapat? Usaha. Baikin dulu. Dah ya. Oke, sip. Ini ya, kita tuh tipe penangkap-penangkap. Yang ini udah diambil. Dah, naik hauler. Itu sih agak rendah ya, defense-nya dia ya. Karena kan dia kupu-kupu ya. Kupu-kupu tuh gampang mati gitu ya. Kayak tadi tuh mati. Mau diambil? Bar, aku lagi lihat daya. Hei, hei. Tak pukul nggak? Dia pukul atau apa dia? Ya, aku pakai baseball. Mati. Nggak, belum. Eh, hati. Nanti kalau shield-nya udah tinggi, kita naikin shield aja supaya aman. Oke, lagi nempak itu. Wah, kritis lagi. Mati itu aku. Ambil tuh, bisa. Gak. Turun. Ambil aja. Set ini emang agak-agak ini ya, menegangkan gitu ya, menegangkan ini. Ya, oke, yuk cabut. Nah.
Jadi dua pet kita mati. Buset. Pet-pet kita aja sampai nggak kuat ya, gila nggak tuh. Nah, ini pasti yang terpanjang ya. Ini panjang banget ini, beneran. Bener-bener panjang ini. Kemungkinan antara dia emang lagi capek atau gimana ya, jadi gampang matinya gitu loh. Aduh. Ada ya. Yaudah, ini kita terjalan. Buka tele. Oke. Okay. Di ujung sana kan ada tele, kalau nggak salah. Kau mau balik lagi? Deket sih. Yaudah, balik lagi aja lah. Yuk. Yaudah ya, boleh. Jadi kita lanjutkan saja di episode selanjutnya ya. Ya, kemungkinan saya akan menjelajah sendiri gitu loh ya. Jadi lebih gampang jadinya. Wah, itu apaan tuh? Jadi emang stamina itu emang dibutuhkan juga ya, gitu loh. Tapi kalau saya kan ambilnya kan berat dulu, soalnya takutnya ngambil barang di tempat lain kan, gitu. Terus sama HP, jadi bertahan lama, gitu kan. Oke, kita balik pulang. Bisa. Ya. Oke. Ngapain di atas? Hah? Ya, ngapain kok di atas? Lah, aku di atas kamu. Oh, bukan. Lagi ini, lagi terapi. Nah, kalau ininya mati ya dimasukin aja tuh. 10. 10 menit baru hidup. Ya, tapi kalian nggak boleh keluar. Ya kan lucu kan? Dan oke, semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya. Dan semoga kalian terhibur dan kalian juga tahu semuanya ya. Dan oke, semua, saya pamit undur diri. Saya dan Raina akan pamit. Sampai jumpa di lain episode. Bye-bye. Aduh.